Isnin seperti biasa, temu janji kita dalam Radio 24 dengan rancangan Santai Bersama Tuan Guru. Bersama saya pada petang ini, saya Muhammad Fauzi Mustafa di konti kita pada petang ini, bicarakan satu topik yang telah kita war-warkan pada minggu sudah, iaitu hala tuju remaja kita ataupun ke mana remaja kita setelah kita lihat bermacam-macam peristiwa, bermacam-macam kejadian yang tidak diingini menimpa remaja kita, sama ada kita baca di paparan akhbar ataupun kita tonton di TV ataupun dengar berita-berita di radio. Apapun, bersama kita pada petang ini yang bahagia Ustaz Abdul Halim Din di Konti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kepada anda pendengar pada petang ini, boleh berkongsi maklumat, pandangan, idea, cetusan rasa dan juga persoalan kemusykilan di talian 0326927939. Saya ulangi sekali lagi, 0326927939. Dan kami akan berkongsi dengan anda ataupun ke Facebook kami, Santai Bersama Tuan Guru. Okey, apa kata Ustaz Halim Din, kita teruskan dengan buah bicara kita tentang ke mana remaja kita. Ustaz, bila sebut remaja ni, remaja-remaji, anak-anak muda, anak-anak mudi kita, maka terbayang gejala-gejala yang tak baik Ustaz. Yeah. Gejala sosial seperti lepak, berpeleseran, rempik dadah, curi basikal, curi motosikal, orang kata lari dari rumah. Dan sebenarnya Ustaz, apa mereka cari dalam hidup mereka sebenarnya? Silakan Ustaz. Yeah, terima kasih Ustaz Fauzi Mustafa selaku moderator pada petang ini. Dan Alhamdulillah, kalau kita lihat sebenarnya yang berlaku daripada kalangan remaja, anak-anak muda kita, sama ada disebut belia-belia wanis ataupun yang pemuda-pemudi, petua-petua, itu tak tahu Allah Allah ada ketidak Ustaz. Ya. Nak ceritanya bagaimana minat remaja ataupun arah tuju remaja, matlamat remaja sebenarnya diajar oleh Islam, oleh agama, supaya sebenarnya mereka bertindak, kehidupan mereka itu berasaskan kepada kehidupan seperti mana remajanya Nabi SAW. Kalau kita lihat tersasarnya kehidupan remaja itu, sebenarnya tersasarnya mereka daripada arah tuju hidup mereka, seumpama mereka ini tidak ada agama umpama. Kalau sekiranya mereka beragama tetapi agama yang dianuti itu tidak dihayati, maka timbullah perasaan gelojak hawa nafsu, dan pada akal mereka tidak berfikir secara matang, dan akhirnya kehidupan mereka itu sebenarnya menjurus ke arah kehidupan yang penuh dengan keseronokan, dengan budaya, kalau disebutkan tadi, budaya mak rempiknya lari daripada rumah dan seumpama berseronok-seronok, atau boleh sebut sebagai budaya hedonism. Yang inilah sebenarnya kehidupan yang diril, yang tergelincir daripada kehidupan yang diajar oleh Rasulullah. Dan akhirnya mereka mencari jalan hidup yang sendiri, yang tidak berasaskan kehidupan yang aman dan kehidupan yang sejahtera dalam keluarga mereka dan dalam konteks kenegaraan kita pada hari ini. Ya, okey Ustaz. Ya. Saya bila baca satu dalam surat khabar Ustaz, satu peristiwa yang cukup membimbangkan. Ya. Kalau Ustaz masih ingat lagi peristiwa seorang kanak-kanak yang tidak berdosa yang dibunuh, dia dibakar minum berdirang itu. Dan dalam peristiwa itu terselit satu kejadian bagaimana seorang telah mengantar SMS minta orang kata apa, wang tebusan sekian-sekian banyak daripada keluarga mangsa. Dan akhirnya polis dapat kesan dan jejak dan dapat menangkap seorang dewasa yang tidak bersalah juga dewasa itu. Rupanya anaknya 11 tahun Ustaz yang main SMS tu, yang atas. Saya duk fikir beraninya remaja kita sekarang Ustaz, 11 tahun tu sampai pengkat minta uang tebusan daripada, daripada ibu dan bapa. Jadi Ustaz, boleh tak cerita apa sebenarnya yang kes ni ni? Kalau kita lihat konflik jiwa anak remaja kita, sememangnya mereka mahukan kepada sesuatu yang menyeronokkan dan sanggup mereka berani melakukan sesuatu yang di luar daripada batasan agama umpama. Maksud kata penipuan berlaku, kemudian penyelewengan berlaku, dan tuntutan kehendak nafsu yang kuat. Dan umur itu yang dikatakan tadi 11 tahun bukan merupakan suatu umur yang kita katakan matang. Sebabkan tadi unjuran kehidupan mereka yang tidak berasaskan kepada akidah
agamanya. So, umpama, macam mana boleh terdedah Ustaz? Dia mungkin dia belajar. Mungkin dia belajar tempat, ya, kan, hantar, ya, SMS nak, ya, ugutan apa, tebusan, ya, dan sebagainya, ya. Sebab kehendakkan kan sesuatu yang yang dikatakan berkepuasan hati, akhirnya disanggup menipu ibu dan bapa, minta uang tebusan. Dan itu yang dikatakan tadi, kehidupan yang tidak berasaskan kepada kebaikan. Sedangkan kanak-kanak umur 11 tahun ni, kita katakan dalam proses pendidikan, dan diasuh, dilentur oleh ibu dan bapa dan juga guru-guru di sekolah, tapi tidak berjaya. Itu kemungkinan terdedah kerana environment, suasana yang yang melampau, dan akhirnya dia tersasar daripada kehidupan yang baik. Apa komen, ya, Ustaz? Kalau saya katakan remaja seperti ini Ustaz, dia suka, ya, mencuba benda baru, ya. Dia tak pernah barangkali aku nak cuba, entah macam mana. Sebab itu kalau kita lihat talian 999 kan, ramai anak-anak remaja, budak-budak yang buat panggilan palsu, ya, Ustaz, betul, betul. Dia nak mencuba, ya, barangkali apa, ya, dia dapat kalau dia cuba benda ini. Silakan Ustaz. Kalau kita lihat memang Nabi kata usia remaja muda-mudi itu adalah sebahagian daripada cabang gila. Sebab itulah kalau kita nampak kehidupan yang tidak ada asas pendidikan agama yang kuat, sememangnya kuat ke arah dia untuk mencari sesuatu yang baru dan untuk keseronokan life hidupnya tanpa mengira dan mempedulikan batasan-batasan agama dan seumpama, akhirnya mereka ini hilang sasaran mereka. Sebab itulah kita sebagai ibu dan bapa dan juga sebagai kita pedia guru-guru dan seumpamanya, didikan asas akidah itu amat penting supaya anak kita lebih berdisiplin dan lebih bermaja dengan remaja siwik dan juga berakhlak. Allah. Okey, untuk anda di luar sana, ibu dan bapa ataupun remaja sendiri yang hendak berkongsi pandangan kemusykilan masalah dengan kami, boleh hubungi kami di talian kami 0326927939 dan kami akan ambil pandangan anda, insyaAllah. Ustaz, Ustaz sebut tadi, ya, kita agar anak muda kita tersasar dalam landasan yang sebenarnya. Barangkali Ustaz boleh kita patah balik Ustaz. Sebab semua orang pernah remaja, semua orang pernah muda, Ustaz pun pernah remaja, kan. Tapi sebelum kita pergi zaman Ustaz, barangkali kita pergi zaman Nabi Ustaz. Macam mana agak-agaklah zaman Nabi masa remaja, Nabi pernah agak pergi konsert ke? Nabi pernah tak orang kata apa, melepak dengan kawan-kawan ke, tepi longkang ke? Boleh tak cerita kamu? Sebab remaja juga mendengar Ustaz ni. Santai bersama Tuan Guru, silakan. Kepada para remaja yang ada di seluruh negara, marilah kita sama-sama merenungi bagaimana kisah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keremajaan Nabi itu amat disanjungi kerana sifat akhlak dan juga peribadi Rasulullah itu bermula sejak kecil, usia 4 tahun umpama, ketika mana dijaga oleh Halimatun Sa'adiyah. Begitu jugalah sehingga dijaga oleh Abdul Muttalib, peringkat umurnya 7-8 tahun Abdul Muttalib meninggalnya Abu Talib pula, maka dipelihara oleh Abu Talib. Kita lihat daripada satu stage ke satu stage, kehidupan Rasulullah itu sememangnya diakui oleh mereka golongan-golongan jahiliah yang ketika itu berada di bumi Mekah, sehingga mereka menggelarkan Muhammad dengan gelaran Al-Amin, dengan gelaran Al-Siddiq, menunjukkan prestasi kehidupan Rasulullah itu, Ustaz dan juga para remaja yang mendengar. Bahawasanya kalau kita nak menjadi seorang yang baik, kedewasaan kita, maka renungi arah tuju remaja dan apakah yang kita lakukan kebaikan itu, dan kebaikan itu akan berpindah kepada orang yang lain. Barulah kita nampak keremajaan itu dalam keadaan yang steady dan dalam keadaan cool, tidak dipengaruhi oleh anasir-anasir yang yang menggila seumpama yang disebutkan tadi, dan sehingga akhirnya sanggup menipu ibu dan bapa dan yang lain kerana sifatnya as-siddiq dan sifatnya al-amin, yang amanah dan yang benar, yang dididik itu daripada kalangan ahli qarabah ataupun kaum-kaum ataupun mereka yang diberi peranan. Okey Ustaz, itulah mukadimah pada petang ini sebagai pembuka bicara ke mana remaja kita bersama dengan bahagia Ustaz Halimuddin. Apa pun Ustaz, kita berehat seketika, beri laluan kepada lima utama, silakan. Kak, persembahan Tuhan kurang bertenaga. Jom minum jus Tok Guru. Bertenaga. Unzuru ya asdiqa. Khasiat hebat, mestinya justru guru. Alhamdulillah. Terima kasih kerana anda sudi mendengar lima utama dan terus bersama dengan kami di rancangan Santai bersama Tuan Guru pada petang ini. Bahagia dan bahagia yang bahagia Ustaz Halimuddin bersama kita di studio, di Konti. Apa Ustaz, kita ada satu pandangan di Facebook Ustaz, yeah, ada Pak Kadut ni. Ni bukan Pak Kadut dulu ni, Pak Kadut sekarang. Dia cudi sikit Ustaz, Pak Kadut sekarang ni. Ada tanya Ustaz, tajuk memang menarik, remaja. Kemana remaja kita?
Remaja yang menghalang dan membantah, ramai yang menghalang dan membantah kehendak remaja berbanding yang memimpin dan mendorong. Asyik-asyik bantah je kita. Dan apapun boleh tak bagi tahu apa yang boleh dan apa yang tak boleh? Tolong bagi tahu apa yang tak boleh. Kita kalau remaja nak, semua tak boleh. Semua tak boleh. Lepak tak boleh. Apa ni, rempit tak boleh. Jadi apa Ustaz? Silakan. Satu lagi Ustaz, sebelum itu kita ada, sebelum Ustaz jawab ini, ada Encik Syarifuddin di talian. Hello. Assalamualaikum Encik Syarifuddin. Waalaikumsalam Ustaz Fauzi. Saya. Terus. Ada juga apa abang Ustaz Hazimuddin eh? Alhamdulillah, sihat. Okey, saya Encik Syarifuddin Biudin dari Selayang. Ya. Okey, ni tentang remaja ni. Ya. Ni apa yang saya tengok lah, kadang bukan saya nak kata apa lah eh. Kita saya tengok macam di kereh-kereh masjid ni. Di jatuh kuasa ke imam ni. Saya tengok mereka kurang nak menghampiri remaja. Bukan mereka nak pergi keluar. Tak tak? Itu kita tolak nombor dua kan. Ini contoh macam remaja-remaja pi masjid. Mereka macam tak, macam yang budak lagi muda semayang sah belakang tak risau depan. Sedangkan orang tu dah bersunat, dah berhatan. Kan? Itu mereka, okey, kalau macam more ke temposa ke buka posa kerajaan masjid, ahli jatuh kuasa duduk ahli jatuh kuasa. Apa salahnya makan sekali dengan budak-budak remaja ni? Jadi saya tengok cara pendekatan tu kurang lah. Kita, saya rasa dah jelas pandangan Encik Syarifuddin. Dia ni memang Ustaz selalu call kita dan alhamdulillah pandangan cukup bernas. Apapun masih Encik Syarifuddin, kami memahami jiwa anda. Anda berjiwa remaja sebenarnya. Memang tu Ustaz, kadang-kadang kita lihat masjid Ustaz, kadang-kadang berebut mikrofon ni Ustaz. Kadang-kadang Pak Bilal yang lama tak bagi anak remaja nak bang. Takut dia orang kata apa, curi senduk nasi dia. Jadi sebenarnya kadang-kadang setengah-setengah masjid lah, tak semua. Dia tak mesra remaja Ustaz. Sebab tu saya sebut tadi, macam disebut punya dia, kadang-kadang anak-anak remaja sah belakang. Saya rasa tak patut sah belakang dah, kadang bersunat Ustaz, duduk sah depan lah. Boleh jadi imam lagi Ustaz. Boleh jadi imam. Kadang ada imam dah lama, dah sengau dah Ustaz. Kita tolak anak muda jadi imam sepatutnya. Budak tu tahfiz. Sepatutnya Ustaz. Jadi apa komen Ustaz? Silakan. Istilahnya tadi kalau kita lihat soalan Encik Syarifuddin tentang tidak meraihkan remaja, bahkan ramai yang pergi menuduh dan tidak mendidik sebenarnya. Sepatutnya istilah mendidik remaja, bukan kita menuduh remaja. Sememangnya keadaan remaja itu semua merasai, baik saya Ustaz Fauzi dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah. Cuma bila mana kita melihat keremajaan kita dalam suasana konteks zaman yang dahulu dengan zaman hari ini, yang disebut borderless world, sophisticated, millennium dan seumpama, perubahan dari sudut teknologi dan seumpama yang dia mempengaruhi suasana kehidupan keremajaan yang ada pada hari ini. Dari sudut pertuturan umpama, yang kadang-kadang ada sedikit kekasaran daripada anak remaja. Tapi ini bukan suatu halangan bagi seorang orang pendidik, bagi seorang yang agak lebih tua, senior daripada dia, sehingga kita menuduh dia tak baik, kemudian tak bagi peluang umpama jadi macam Ustaz sebut, patutnya jadi boleh jadi imam, boleh jadi imam dia tak bagi, boleh jadi Bilal umpama dia tidak bagi. Ini suatu perkara yang negatif yang perlu dibuang daripada kalangan kita sebagai bapa-bapa ataupun orang golongan yang lebih tua daripada remaja. Sebab itulah kita lihat bila mana remaja yang mahu perubahan, yang mahu kepada keinsafan diri, maka kitalah sebagai orang lebih tua untuk mendidik dan menegur ke arah yang lebih positif dan lebih hikmah, insyaAllah. Okey Ustaz, kita ada satu lagi panggilan Cik Saiful di talian. Assalamualaikum Cik Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Uzi. Saya. Boleh cakap Ustaz Alim? Boleh sangat-sangat. Silakan. Okay. Ini nak bagi syur lah. Ya. Yeah. Okey, kita dana dalam apa ni, jawatan agama semua. Kita dana kita banyak tu. Jadi apa guna, kita ambil sikit dana tu untuk bina siasat remaja ni. Sebab kan Kristian tadi dia pun buat macam tu. Okey, kalau kalau Ustaz ada masa hari Jumaat, tiap hari Jumaat pukul 5 petang Ustaz dengar Radio Ikim tu. Dia sentuh saudara baru. Mereka ni pergi Jabatan Agama untuk mengucap syahadah tu. Ada dia suruh balik PKR dulu. Itu live tu. Memang setiap minggu dia cerita. Terus, itu kata kita ni nama je dengan Islam tapi tak betul. Jadi remaja ni kita ambil semua remaja yang bermasalah tak ke. Bapak mereka pun bermasalah tu yang anak-anak je macam tu. Jadi kita ambil semua, rangkum semua, buat satu camp macam LPKN ke apa ke. Duduk situ betul ke siasat budak-budak ni. Okey. Baru kita boleh ambil dengan Islam. Pandangan cukup jelas ini, ini tak betul langsung. Kita biar tengok anak-anak apa-apa macam hiburan apa, anak-anak muda kita yang paling teruk. Ya. So, dia ambil kesempatan untuk pesong kaki dah semua sekali. Saya.
Ha, jadi kita guna dana tu buat apa yang tukar mes di kerusi 6 bulan sekali untuk jabatan-jabatan agama? Yang ni kita betul. Okey, Cik Saiful, kita dengar pandangan Ustaz Alimuddin. Terima kasih Cik Saiful. Assalamualaikum. Okey, ada satu lagi panggilan Ustaz, kita kira dulu saya. Okay. Jawapan Ustaz kita ambil dari Zukri. Assalamualaikum Cik Zukri. Waalaikumsalam Ustaz. Susah sebut nama saya. Sedap nama. Macam susah nak sebut juga. One in a million nama ni. Tapi bagus. Silakan Cik Zukri. Itulah saya rasa kita jangan, kita pandangan kita lah yang bukan remaja ni, bapak kepada remaja ni, kita jangan menyuruh lah, kita kata. Maknanya kita sendiri, maknanya kita kata bukan suruh pihak lain yang buat, maknanya kita sama-sama buat. Kita tampil dan buat. Dan bagi saya, kalau ahli jatang kuasa masjid, raja kata surau, yang tak proaktif tu, kita ada banyak pilihan sebenarnya. Remaja datang, bukanlah kata berkasar. Kita jangan pilih orang-orang macam ni untuk mentadbir. Sebab saya tengok, dah banyak dah yang bagus lah. Saya tengok, mungkin ada satu dua masjid yang kurang bagus lah. Tapi saya tengok, orang yang dah macam ni, kita jangan bagi dia mentadbir. Tak mampu. Kita bagi yang lain, yang lebih baik. Masalahnya, kita jangan komplain dia. Lepas tu kita suruh dia balik. Kita tak nak pegang jawatan. Betul. Bila orang hulurkan kita tak nak. Tapi bila kita suruh, kita lantik orang lain. Bila dia buat, kita komplain. Itu tak bagus. Kita pilih dia sebagai pemimpin. Lepas tu kita komplain balik. Kalau kita ada wibawa, kita keluar, kita tadbir, kita ubah. Kita jangan, biasa saya macam tu. Bila kita mencalonkan semua tak nak. Semua undur ke belakang. Tapi selepas tu tahun depan datang mencorak agung, kita yang dilantik ni rentam dia gila. Ya, betul. Itu saya rasa tak adil lah, saya kata. Sekian, terima kasih. Sama-sama Encik Zukri. Okey, itu alhamdulillah. Pandangan benar Ustaz. Ya, sebenarnya saya lihat orang kata apa, feedback daripada rancangan kita ni memang bagus-bagus Ustaz. Jadi kita ambil Zukri dulu Ustaz. Pandangan dia macam mana Ustaz? Kadang-kadang yang satu saya nampak ibu bapa lah. Dia kata ibu bapa tak payah menyuruh. Ibu bapa nak suruh anak semain, bapa semain dulu. Yang keduanya tentang yang jekin masjid ni kita buang je Ustaz. Yang orang kata tak pakai ni. Silakan Ustaz. Pandangan Cik Zukri tadi baguslah maknanya. Tapi kita lihat petang ni kebanyakan yang bertanya ni bukan remaja, masalah bapa remaja. Sepatut remaja yang tak apa kita nak ni. Bagaimana yang katakan tadi, soalnya kalau sekiranya ibu dan bapa berperanan bertanggungjawab nak mendidik anak tadi keremajaannya seperti mana remaja Rasulullah, maka insyaAllah peranan bapa tadi lebih kuat dari peranan orang yang berada di luar ataupun orang yang berada di dalam masjid. Sebab itu Nabi SAW menyebut tentang rijalun yuhibbuna an yatatahharu, orang yang berada di masjid ni orang yang mahu membersih, menyucikan diri mereka. So kalau sekiranya kita jadikan masjid ini sebagai satu medan, medium dakwah, bukan hanya untuk orang yang tua yang dikenali sebagai bakar-bakar jenazah kot Ustaz, ataupun yang kita tuanya tu lanjut. Tapi kalau kita beri peluang sama, diraikan remaja tadi untuk bersama dalam jawatan kuasa bironya seumpamanya, dan kita kenali masjid itu di antara tempat untuk beriadah kesukaan remaja, untuk futsal umpamanya, ataupun badminton, takraw, table tennis, pingpong dan seumpamanya, yang sukan yang berbentuk indoor dan seumpamanya, kita bagi peluang kepada remaja yang sebegitu, insyaAllah remaja akan tertarik menarik the bomb. Itu insyaAllah mudah-mudahan mereka akan involve dan melibatkan diri mereka di dalam segala aktiviti masjid, dan insyaAllah masjid akan lebih diimarahkan Ustaz. Kalau itulah sebenarnya kita lakukan. Okey Ustaz, saya setuju Ustaz. Mana-mana kalau IJK masjid mendengar lah yang okey-okey lah, maintain lah terus kan. Yang tak maintain rasa tak boleh berundur lah dengan cara yang lebih terhormat sebenarnya. Okey Ustaz, satu lagi yang Cik Saiful tadi tentang dana maukan tepung untuk agama lah. Kita wujudkan satu dana yang khas sebab kita gawat Ustaz ni. Kita kronik sebab remaja yang merempit tu rata-rata yang Melayu Ustaz. Kalau lihat di saya, orang kata Kuala Terengganu Ustaz, memang waktu Jumaat malam Sabtu memang banyaklah merempit Ustaz. Ratus-ratus Ustaz. Ratus-ratus semua Melayu Ustaz. Jadi apa dia kata banding gereja kadang-kadang dana dia bagus Ustaz. Dia salurkan kepada remaja-remaja, sebab tu kita lihat yang tak terbimbing ni banyak remaja Melayu Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, sekiranya kalau kita lihat tadi soalan yang berkaitan dengan dana ni, memang sepatutnya kita akan meletakkan dana yang khusus bagi memulihkan anak-anak remaja kita yang mula ada keinsafan dan mula ada rintihan keinsafan diri, sebab mungkin kadang-kadang kita tak mendidik dengan baik, maka anak tadi tidak ke arah yang baik. Bila mana kita ada satu dana umpama tadi, kita boleh buat program. Bila program tadi, program untuk anak-anak remaja mengenali Al-Quran, insyaAllah kalau sekiranya mereka balik daripada satu program khusus yang kita buat untuk anak remaja ni, bila balik nanti kalau dia nak merempit, insyaAllah sebelum dia merempit Ustaz, dia akan baca Quran dulu. Itu contohnya kan. Kalau nak merempit, maka baca Quran dulu. Kemudian apa, dia lepas merempit mungkin baca doa ke apa, doa selamat umpamanya. Supaya dididik mereka itu tidak hilang pedoman dan tidak ada pengisian. Jadi kalau
kalau dana tadi digunakan bawa pergi ke satu tempat resort ke ataupun camp dan seumpama, kita nak melatih mereka menjadi seorang yang ada leadership, kepimpinan. Ha, ini yang perlu dibuat. Sebab itu remaja yang kalau kita lihat di luar negara yang Islam, yang pengalaman saya lah, mereka lebih proaktif dan mereka lebih terarah kerana mempunyai dana yang cukup. Alhamdulillah Ustaz, kita ada satu lagi panggilan Ustaz, Encik Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz apa je? Ya. Saya Encik Muhammad daripada Kampung Batu. Alhamdulillah. Silakan Encik Muhammad. Ustaz Alim Din, apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Saya nak bagi pandangan. Pertama, saya setuju lah dengan pendapat Ustaz itu memang bagus. Tapi saya nak bagi satu pandangan sebab bagaimana kita nak gerakkan. Sebab kita sebenarnya kalau bincang dalam tajuk ni, kita dah ada agensi-agensi yang berkaitan sebenarnya. Terutama macam Kementerian Belia dan Sukan. Tapi saya nampak kuat sangat sukannya, belia terabai. Lepas tu kita ada jabatan belia di peringkat negeri. Jadi macam mana kalau kita diberikan orang agamawan dengan pihak kerajaan, kita dapat pantau ke mana bajet-bajet belia ini turun ke akar umbi, ke peringkat surau, ke parlimen, ke sejauh mana keberkesanannya tu, kita nak tahu tu. Dah kalau kita bincang hal ni, duit-duit untuk peruntukan ini telah lama dikeluarkan. Jadi adakah sana ada ketirisan berkaitan dengan pembelanjaan ataupun ketidakbijaksanaan ketika membelanjakan program tu? Saya ingat macam mana pandangan Ustaz ya. Okey, terima kasih Cik Muhammad. Alhamdulillah, itu pandangan saya kesempatan kali lah. Sebab kita pun tidak berada dalam kementerian belia dan ataupun jawatan belia Ustaz. Ya, ketirisan kita tak tahu di mana. Tapi sebenarnya bajet itu turun ke sasaran ataupun tidak, wallah alam bisawak lah. Saya rasa ada sebagian turun barangkali. InsyaAllah harap-harap kesemuanya turun. Cuma keberkesanannya barangkali kita nak bincangkan pada petani. Apa komen Ustaz dalam masa? Saya setuju tadi tentang bila mana program sukan tu kadang-kadang kita lihat lebih daripada program kerohanian. Ya, memang jalan yang terbaiknya bagi pihak yang berwajib ataupun agensi-agensi yang terlibat dengan remaja ataupun pemuda-pemudi ini, mereka sebaik-baiknya anjurkan suatu program dan jangan tinggalkan prinsip-prinsip ataupun prinsipul tentang kerohanian, umpamanya adanya Qiyamul Lail, umpamanya zikir munajat ataupun buat forum perdana ataupun celik Al-Quran. Saya rasa program yang sebegini mampu untuk menggarap dan untuk menghala tujukan remaja itu sendiri supaya mereka tidak diril, supaya mereka tidak tersasar dan mereka tahu tanggungjawab, responsibility as a Muslim, sebagai seorang Muslim. Walaupun seronok, maka walaupun kita bergiat dengan sukan, tetapi don't forget, jangan lupa tentang tanggungjawab keamanan kita. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, umpamanya kata Allah, sesungguhnya kita adalah sebagai seorang khalifah. Jadi kalau sebaik-baiknya remaja tadi diprogramkan dengan program yang baik, kalau nak bersukan umpama main bola, maka lewat tuas semayang tinggalkan dulu, kemudian kita sembahyang berjemaah umpama contoh, ataupun apa di sebelum bermain bola kita adakan satu majlis bacaan doa secontohlah. Begitu jugalah kalau dengan aktiviti yang lain tadi, itu lebih terkesan kalau kita lihat antara two in one, ada spiritual dan ada physical, ada jasmani dan ada rohani Ustaz. Mudah-mudahan, hopefully lah kita harapkan ada satu anjakan perubahan untuk kedewasaan anak remaja kita yang tidak tersasar, insyaallah. Insyaallah saya harap barangkali yang paling penting Ustaz, kita sebagai remaja purba ni Ustaz, ya, Ustaz sendiri pun Pak Imam, elok turun sekali lah, futsal ke pingpong ke badminton turun sekali lah, ya. Okey Ustaz, kita masih lagi akan berkongsi dengan anda. Boleh hubungi kami di talian 0326927939 dan kita nak kalau boleh ada seorang anak muda remaja lah yang meluahkan perasaannya kepada kita pada petang ini untuk berkongsi apapun. Kita ada seorang di talian Ustaz, namanya Cik Azmi. Assalamualaikum Cik Azmi. Waalaikumsalam Ustaz. Ya. Okey, saya ada satu persoalan. Biasa kita akan mendengar perumpama orang Kaukazi, iaitu bagaimana acuan itu kuenya. Jadi bagaimana kita sumpah kuah kalau tidak perhatikan itu umpamanya. Ada ketiganya orang melihat itu ke arah sudut positif dan ada ketiga orang melihat itu sudut negatif. Kalau kita melihat masalah remaja zaman kini, orang akan lebih melihat kepada didikan ibu bapa. Penjelasan ibu bapa. Saya nak minta Ustaz Alim, kaitan antara keduanya. Kalau dah keturunan yang begitu, apakah boleh dididik dengan dekat agama. Okey, kita terima kasih Jasmine ya.
Alhamdulillah. Itu Ustaz tentang ini saya suka dia punya orang kata pepatah-pepatihnya itu ya, tentang pepatah petitih Ustaz ya. Tentang ke mana tumpah kuah kau tidak ke nasinya. Orang kata apa nak tengok kuih begitulah acuannya, samalah ya. Ataupun bapak borik anak rintik. Ya, jadi betul. Ustaz dia lebih kepada ibu bapa yang Cik Azmi ni. Barangkali apa pandangan Ustaz, silakan. Ya betul lah, berdasarkan hadis Nabi pun Nabi menyatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa nujassani wa yumajisani. Jadi kalau Nabi menyatakan lahir anak itu tertakluk kepada cara hidup life ibu dan bapa, bagaimana mereka eduke didik asuh anak, kalau sekiranya adanya asas iman dan asas akidah, maka insyaallah seperti mana yang sebutkan tadilah, kuah itu akan boleh tumpah ke apa dia, ke nasinya, begitu juga bapaknya borik makan anak rintik. Kenapa? Asas ibu dan bapa itu sudah dilaksanakan daripada kecilnya sampailah remaja dan sehinggalah dia dewasa. Maka tanggungjawab ibu dan bapa itu amat dekat dan hampir sangat dengan anak. Macam mana jauh pun anak belajar di di India ke, di Ireland ke, di Jepun ke dan seumpama, maka hubungan ibu dan bapa itu amat diperlukan sebagai suatu apa orang kata pemberi semangat, suntikan injection sebagai tanggungjawab mak dan bapa kepada anak, dan anak tadi akan lebih terbuka dengan apa dia berlapang dada nasihat, teguran dan juga advice yang diberikan oleh ibu dan bapa saya. Okey Ustaz, ada satu pandangan di Facebook Ustaz dari Zaimat yang menyatakan bahawa ibu bapa dah bimbing Ustaz, dah latih dah, macam-macam dah buat Ustaz, tapi bila buka TV Ustaz ada adegan cumbunya, ada adegan dedah sana dedah sininya Ustaz, ada adegan ni kadang-kadang sampai cara-cara merompak pun ada Ustaz dalam TV Ustaz. Pecah rumah macam mana orang kata profesional sekarang Ustaz. Jadi dia kata kita taruh baja, ada orang taruh racun. Jadi apa komen Ustaz, silakan. Ya, ini pun satu perkara yang kita nampak ada konflik di sini. Mereka bila, keliru Ustaz. Ya betul. Pertembungan di antara kebenaran dengan kebatilan. Kadang ada di dalam TV perkara yang nampak macam perkara yang boleh diikuti, tetapi dari sudut agamanya umpamanya benda tu yang tidak boleh dijadikan sebagai suatu budaya. Jadi macam cerita-cerita tadi yang dikatakan drama cerkeramanya dan macam-macam lagi. Kalau kita lihat sekiranya di situnya tidak ada unsur pendidikan, sebab itulah anak-anak kita banyak meniru sesuatu yang datang daripada barat. Ini bukan suatu perkara yang kata perkara yang ringan. Sebab Nabi serius. Nabi pernah menyatakan bahawa latattabi'una sunanan ladzina min qablikum, kamu akan ikut budaya ataupun ikutan orang-orang yang terdahulu, sehinggalah Nabi kata syibran bi syibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhulu fi juhri dabbil latama'tumuhum, sehingga Nabi kata kalau dia masuk dalam lubang biawak pun kamu ikut. Siapa mereka? Rasulullah, al-Yahudi wa an-Nasara, tidakkah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi jawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Yang inilah yang kita khawatir. Pendidikan di rumah dengan Al-Quran Ustaz, pendidikan Al-Quran di rumah berjalan langsung dengan ibu dan bapa. Jadi bila ibu dan bapa mengajar, tetapi kadang-kadang environment, suasana yang ada di luar menggamit, menggapai, kemudian sehingga menjerat hati anak-anak kita, sehingga anak kita tidak dapat keluar daripada penjara nafsu, yang sehingga akhirnya menyebabkan anak kita terikut dengan budaya yang disebutkan tadi. Saya teringat petikan suatu kata hikmah daripada Cat Steven, Yusuf Islam. Apa kata Yusuf Islam? Kita hari ini beratur ataupun dalam keadaan kita beratur berebut-rebut nak membeli tiket untuk naik kapal yang sedang karam. Dan diibaratkan kata Cat Steven, orang Islam hari ini nak cari suatu budaya yang kita dah tahu dah budaya itu sasar, budaya itu tergelincir, budaya itu akan merosakkan. Maka kata Cat Steven, kita berebut nak naik kapal yang sedang karam, yang di sinilah kita kena tanya balik diri kita. Sedangkan budaya Islam yang dibawa, bukan Islam melarang muzik, Islam tak melarang seni, Islam tak melarang hiburan. Hiburan itu tidak tersasar, dan cerita-cerita yang ada tidak boleh memikir. Kalau cerita yang, kalau kita nampak mutakhir ni Don't Look Back, yang contohlah cerita-cerita yang seram yang itu ini, kadang-kadang dia boleh memesongkan akidah saya sampai takut kepada hantu lebih daripada takut kepada Allah. Dimomok-momokkan di dalam televisyen dan dalam program-program TV dan seumpama, akhirnya anak kita lebih yakin kepada hantu daripada yakin kepada Allah Subhanahu Taala. Di sinilah peranan yang kita katakan tadi dalam media elektronik ataupun media masa yang ada hari ini, media elektronik. Maknanya mereka nak memberi satu gambaran secara visual, bukan hanya audio. Setari bila mana mereka meletakkan secara visualnya, kita akan lihat bila apa yang dilakonkan, diwatakkan di dalam televisyen itu, insyaAllah mudah-mudahan anak kita melihat sebagai suatu kebaikan. Tapi kalau sekiranya mereka mewatakkan dengan lakonan yang yang agak sindiran kepada agama, maka itulah yang kita kuatir. Kenapa?
hidup mereka itu disebut di antaranya mereka dalam keadaan lahwan wa la'ibah. Hmm. Maknanya berpura-pura dan tidak serius, bahkan mereka bermain-main dengan agama. Okey Ustaz. Okay, Ustaz. Saya tertarik dengan pandangan Ustaz tadi tentang bila lihat katalah media ataupun TV, drama-drama dan sebagainya. Ustaz kata mesti ada pendidikan di situ, yeah. Ustaz ya. Kadang-kadang Ustaz memang di TV tidak ada pendidikan katalah dan cerita-cerita macam tadi sebutkan tadi ya. Ada adegan-adegan cumbu yang tidak ditapis Ustaz. Tapi barangkali saya nampak di rumah mesti ada pendidikan. Artinya kadang-kadang katakanlah hiburan, konsert dan sebagainya, mak ayah akan tengok sini Ustaz. Mak ayah akan tengok juga bersama anak-anak ya. Salah tak kalau mak ayah mendidik ketika-ketika Ustaz ya. Contoh cerita hantu, jangan percaya benda ni, khurafat, tahayul, karut marut contoh. Ataupun orang tu pakai tak senang Ustaz. Mak ayah pun cerita itu pakaian bukan pakaian ahli syurga. Pakaian syurga ni berbeza-beza kan, ya? Dengan yang tadi tu. Adakah katalah orang tu orang Islam kat TV yang berlakon pakai pakaian begitu. Salah dikira mengumpat tu Ustaz. Bapak ni duk kutuk katalah pakaian tadi tu, dikira mengumpat sedangkan hati nak mendidik anak-anak. Betul. Ada dua soalan Ustaz, silakan. Apa yang disebut Ustaz tadi betul lah, maknanya peranan ibu bapa ni nak menilai sesuatu yang baik ataupun yang tidak baik, yang positif dan negatif. Sebenarnya memanglah corakkan ibu dan bapa tadi dan juga teguran, sebabnya anak-anak remaja tadi dia ingin mencuba. Bila ingin mencuba, maka mereka tidak boleh dipersalahkan 100%. Dan kitalah sebagai ibu dan bapa, bila disebutkan tadi fa'abawahu, kedua ibu dan bapa nak mencorakkan anak-anak, kalaulah anak ketika itu sedang menonton TV, memang betul lah. Ertinya kalau yang tersasar daripada agama dengan dedah auratnya, dengan patut 18XX, anak tak boleh tengok. Tapi anak pula di depan sekali, ketika itu mak dan bapa perlu tegur anak. Kenapa? Kerana cerita itu tidak sesuai dan amat tidak sesuai bagi anak remaja yang usianya 11 tahun, 12 tahun. Nak tengok juga ni? Ini yang kan betul. Nak tengok juga? Nak tengok juga. Tutup TV lah. So akhirnya maknanya ibu dan bapa gunalah pendekatan approach yang jalan terbaik. Kalau perlu dengan tegas, maka ibu dan bapa dengan tegas. Sebab pendidikan anak-anak ni ada lembut dan ada tegas. Kuasa vetonya ada pada ibu dan bapa. Kenapa? Kalau tersasar mereka nanti, penyebab kita backfire balik Ustaz. Kita kena balik. Kenapa? Anak akhlaknya tidak baik, maka mak bapa tidak berjaya mendidik sejak daripada kecil. Sebab itu kalau mak dan bapa berkorban apa saja, pendidikan ibu dan bapa itu dia ada touching, sentuhan yang kuat, maka anak tadi insya-Allah mudah-mudahan dia akan ikut, I follow, seperti mana yang kita dengar selalu itulah. Yang kita ikut akhlak daripada ibu dan bapa. Kalau ibu dan bapa tidak ada penegasan, sudah tentulah kita nampak anak kita sampai ke besar Ustaz tidak akan mendirikan solat. Nabi kata bila anak 10 tahun wadribuhum 'alaiha wa hum abna 'ashri. Bila anak 10 tahun 10 years old, ibu dan bapa diberi laluan, diberi kuasa oleh Rasulullah menyatakan dalam pendidikan tarbiyatul aulad, maka berhak ibu dan bapa memukul si anak. Kalau itulah yang Nabi suruh, sudah tentulah kalau cerita-cerita ataupun dalam TV tadi rancangan-rancangan yang tidak memberi perkesan positif, yang tidak memberi pendidikan akhlak, maka lebih baik ibu dan bapa memarahi si anak tadi. Mudah-mudahan dengan marahnya itu marah yang diredai oleh Allah. Jangan kita Allah yang marah, biar manusia marah. Mudah-mudahan kemarahan Allah itu kita menjadikannya sebagai suatu sempadan dan kita lebih terarah di dalam apa dia arus pendidikan ahli keluarga kita, termasuklah dari anak-anak yang ada sejak daripada remaja. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, sebagai kata apa, satu soalan penutup pada petani Ustaz, yeah, tentang ke mana remaja kita. Saya teringat kata-kata Ali bin Abi Talib ya, anak-anak ni usia anak 7 tahun yang pertama itu, sejak lahir sampai umur 7 tahun, bermainlah dengan dia, bergurau dengan dia, timang-timanglah dia. Kata macam lagi macam-macam lah Ustaz, yang 7 tahun yang kedua, mana masuk 8 tahun sampai umur 14 tahun, kata Ali bin Abi Talib, didiklah dia, ajarlah dia, masa tu boleh rotan dia, boleh hukum dia, denda dia. Bila masuk umur 7 tahun yang ketiga, 15 tahun sampai dan ke atas lah, maka ketika tu kata Ali bin Abi Talib, bukan lagi gurau, bukan lagi bermain, bukan lagi hukum dia, betul, tapi bersahabatlah dengan dia. Betul. Jadi saya nampak period yang ketiga tu Ustaz, memang remaja Ustaz, kata Ali, bersahabat dengan dia. Saya rasa tak ramai nak buat sahabat ni Ustaz. Silakan Ustaz. Ya baik, memang sebenarnya itulah di antara yang sebut 7 tahun yang pertama itu kita bermanja-manja, berkasih sayang dengan apa dia, dengan si anak tadi, agar dia lebih mengenal siapa diri kita sebagai ibu yang biasanya hampir sangat dekat sangat dengan si anak. Dan begitu juga bila mana 7 tahun ke atas, Islam mengajar supaya kita lebih tegas dengan sikap dan juga dengan akhlak anak kita yang semakin membesar. 7 tahun yang pertama, kalau kita lihat tadi hadis yang Nabi suruh, muru auladakum bisalah, 7 tahun
tu Nabi suruh, Nabi kata suruh anak sembahyang. Dalam perintah tadi suruh, tidak lagi pukul. Tapi masuk 10 tahun bermakna 10 tahun itu sudah masuk kepada peringkat period 7 tahun yang kedua. Bermakna 7 tahun yang kedua Nabi suruh pukul mereka kalau sekiranya mereka tidak mahu mendirikan solat. Menunjukkan suatu apa dia signal daripada Rasulullah. Boleh kita dengan apa dia, arahan tegasannya kepada anak sampai peringkat pukul. Bermakna umur 7 sampai 14 tahun tadi bermula di situnya peranan ibu dan bapa untuk mendidik anak secara serius, lebih serius tidak seperti mana setahun sampai 7 tahun. Dan bila mana dah melalui proses manja, sayang, saya kemudian peringkat yang dah tegas, dah pukul, marah apa semua, masuk peringkat 7 tahun yang ketiga daripada usianya 15 tahun sampai umur 21 tahun barangkali, yang di sinilah yang dikatakan peringkat ibu dan bapa jadikan anak remaja itu sebagai kawan, rakan dan juga sahabat, sentiasa berprasangka yang baik dan sentiasa berinteraksi, communicate dengan anak tadi. Mudah-mudahan anak tadi sentiasa menganggap bahawa ibu dan bapaknya adalah dialah di antara yang terbaik dan dia di antara yang pertama di dalam hidupnya, sentiasa dia melekatkan dirinya dengan ibu dan bapaknya. Mudah-mudahan kasih sayang daripada ibu dan bapa kepada anak dan anak tadi lebih berasa bertanggungjawab terhadap dianya sebagai anak kepada ibu dan bapa. InsyaAllah mudah-mudahan keluarganya itu baiti jannati usrati jannati insyaAllah. Okey, terima kasih yang bahagia Ustaz Halim Din kerana berkongsi pandangan dan juga idea serta ilmu butir-butiran mutiara bersama dengan kami di sini Ustaz tentang tajuk kita ke mana remaja kita. Dan untuk makluman anda, saya ingat kata-kata seorang ulama terkenal, wahai anak muda, tunjukkan kepada aku apa yang kamu baca, pasti aku akan kenal siapa kamu. Tunjukkan kepada aku siapa kawan-kawan kamu, pasti aku akan tahu siapa kamu. Dan tunjukkan kepada aku apa makanan yang kamu makan, pasti aku akan tahu siapa kamu. Jadi itulah barangkali remaja-remaja kita, apa yang dia makan, siapa kawan-kawan dia dan apa bacaan-bacaan mereka. Ini Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi pada siri akan datang. Apapun untuk makluman anda semua, pada minggu hadapan jangan lupa temu janji kita dalam rancangan Santai Bersama Tuan Guru di Radio 24 dengan topik kita yang lain. Dan topik kita minggu depan sambungan yang dahulu, iaitu dunia makin tua, kita makin alpa, siri kedua yang bersama yang bahagia Ustaz Haryanto Rizal pada Isnin, pada minggu hadapan. Temu janji kita pada pukul 5.15 hingga pukul 6 petang. Apapun dengan kalam yang mulia, saya akhiri buah bicara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.